Halo Sobat Edsen, kali ini aku, Kak Stanley, akan membahas soal asli UTBK SNBT 2023, gelombang 1, hari ketiga. Yuk langsung kita bahas. kita bahas soal pertama. Di sini kita mempunyai bilangan asli N yang bersisa 4 nih kalau dibagi 7 dan bersisa 3 kalau dibagi 4. Nah sekarang kita akan mencari bilangan N mana sih yang kalau memenuhi sel-sel eh, pembagian tadi. Nah setelah kita sudah mengetahui N mana yang seperti itu, nah kita tentukan banyak di bilangan N yang dimaksud. Di sini kita lihat kalau 39 itu ketika dibagi dengan 7 ya, ini dibagi 7 ya bukan dibagi 4 ya. Ketika 39 ini dibagi 7, kalau kalian menggunakan pecahan pembagian biasa, nanti kalian akan dapatkan seperti ini ya. Jadi kalau 39 bagi 7, jadi sini 39, 39 bagi 7 berarti yang mendekati adalah 35 kan. 35 berarti sisanya 4, dengan cara berarti 5, 4 per 7. 4 ini menunjukkan sisa ya. Oke, jadi kalau 39, kalau dibagi 7, sisanya 4, sesuai kan. Oke, nah sekarang kita kalau misalnya kalau misalnya dibagi 4 deh, kalau dibagi 4 berarti kalau dibagi 4 seperti ini. Jadi 39 ini kita bagikan 4. Bilangan terdekat kan berarti adalah 36 kan 36 bagi 4 itu 9. Oke, jadi jadi 9, 4, lalu 3. Ternyata sisanya 3 nih. Kalau 39 ini kita bagikan 4. Sesuai syarat yang diminta oleh bilangan asli n. Jadi bilangan asli n memang adalah 39 juga bisa nih. Karena 39 kalau dibagi 7 sisanya 4 dan 39 dibagi 4 sisanya 3. Dan lakukan terus ini lalu kita tulis 67. 67 sama kalau kita bagi 7 seperti ini. Nah, di sini kita akan dapatkan di sini 63 ya. Berarti 63 paling mendekati sini 9. Kita dapatkan sini 9 4/7 berarti sisanya juga 4. Lalu di sini juga n-nya adalah 67 bagi 3. Nah, 67 bagi 3 ya. oke 67 bagi 3 uh, maksud saya yang 7 bagi 4 ya. 67 7 bagi 4 kita bagikan di sini sama seperti tadi. Yang paling dekat itu adalah 64 ya. 64 itu kalau kita bagi 4 itu adalah 21. Uh, sorry bukan 21 ya tapi 16. 16 ini 16 kali 4. Ya, nah di sini kita dapatkan sini pembagiannya pembacaan campurannya adalah 16 3 Jadi sisanya adalah 3. Jadi ternyata sesuai juga nih sama kayak di N39 tadi. 67 pun demikian berlaku. Jadi kita jawabannya dua benar. Bagaimana dengan semen lima? Oke, semen lima kita lihat ya. Kalau semen lima, lima kita bagikan tujuh ya. Sama seperti tadi ternyata nih sobat Edsen. Nah, itu ternyata sisanya empat juga. Karena kalau kita bagikan seperti biasa ini, kita, misalnya kita menggunakan bagian biasa, kita dapat ke sini satu, tujuh, dua, lima, di sini tiga. Nah, ini sisanya empat nih. Nah, ini adalah sisanya. Jadi, semen lima dibagi tujuh, sisanya adalah empat. Nah, sekarang satu lagi nih. Kalau untuk yang dibagi 4, kali bagi 4 sama. Kalau 95 bagi 4 sama pembagian biasa. Oke, 9 bagi 4 adalah 2 ya di sini. Jadi di sini 8 1. 15 bagi 4 tuh sekitar 3. Nah, di sini ternyata sama nih. Ternyata sisanya juga 3. Jadi ternyata 95 dibagi 4 pun sisanya 3 sama ternyata tadi kondisi bilangan bulat uh, bilangan asli n. Jadi N untuk sama dengan 5, 95 itu benar Bagaimana dengan N sama dengan 99? Oke, okay. 99 sendiri itu bisa dibagi 3 ya, Sobat Edson Karena 99 itu, kalau kita jumlahkan digitnya itu Kita dapatkan di sini 18 18 itu bisa dibagi 3 ya, Sobat Edson Jadi jelas, bilangan asli N yang 99, 99 ini tidak tepat Oke, okay, kalau mau percaya Kalau ini sebenarnya bisa sih Oke, okay. Sekarang kalau misalnya 99 kita bagi 4 deh. 99 asli bagi 4 Memang sini ada uh, 4, di sini 2 di 8 19, 19. kalau kita buktikan di sini 19 berarti sini 3 ya. Uh, 4 maksud saya di sini 16 di 3. Oke, okay, sisanya 3 betul memang kalau dibagi uh, 4 tapi kalau di, ketika dibagi 7 ini saya kita bagi 7 di sini. Nah, ternyata malah enggak tepat kan sisanya malah 1 dia di sini. Jadi ini 1 7 di sini 2 9. Nah, di sini di sini 4 nih, ternyata Nah, ternyata sisanya satu kalau 99. Jadi N sama dengan 99 itu juga salah ya. Karena memang dasarnya udah salah. Meskipun dibagi tiga bisa, tapi dibagi 4, eh, dibagi 7 ternyata sisanya satu bukan tiga Jadi X, jadi N sama dengan 99 ini salah. Sehingga banyak nilai yang mungkin untuk nilai N yang tadi, memenuhi syarat tadi itu adalah yang yang 1, 2, dan 3. Sehingga ada tiga bilangan bulat eh, bilangan asli n sehingga jawaban dari soal ini adalah yang d seperti itu sebagai sekarang kita bahas soal kedua yuk. Di sini kita punya barisan min 2, P, Q, dan min 2, 3. Ini adalah barisan aritmetika. Oke, okay, so sebaiknya barisan aritmetika itu adalah barisan yang mempunyai beda nih. Bedanya tetap. Artinya setiap selisih suku pertama, uh, setiap selisih suku kedua dan pertama. Atau suku ketiga dan suku kedua. Dan atau bisa dibilang suku selanjutnya. Dikurangi suku sebelumnya. Itu bedanya tetap. Itu sama dengan beda. Konsisten tetap bedanya. Nah, di sini kita punya min 2, P, Q, dan min 2, 3. Nah, ternyata kita bisa menentukan dulu nih beda barisannya. Kan kita lihat di sini min 23 itu sebenarnya adalah suku keempat barisan. Jadi kita pakai un sama dengan u1 tambah n min 1b. Bisa u1 bisa a tergantung cara nulisnya ya. Jadi di sini kita pastikan kita menggunakan u4. u4 sama dengan u1 tambah 4 min 1b. Di sini berarti u4 nya min 23. U1 nya min 2. 3B ditambah 3B ya kita peroleh di sini e, 3B sama dengan min 21 sehingga B-nya adalah min 21 2 di 3 itu min 7. Jadi B-nya min 7. Ya sudah. Berarti bedanya min 7 tambahkan saja deh ke suku pertamanya. Jadi bisa tulis min 2 PQ min 23. Kalau kita tambahkan min 7 jadinya min 2. Ditambah min 7 menjadi min 9. Ditambah min 7 jadi min 16. Ditambah min 7, eh, min 7 jadi min 23 deh. Jadi kita pastikan P-nya min 9. Q min 16, sehingga P min Q adalah min 9, kurang min 16, berapa tuh? Berarti min 9 tambah 16, berapa sebaik sel? Jawabannya adalah 7. Jadi P min Q nya adalah 7, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang E, seperti itu sebaik sel. Yuk kita langsung bahas soal ketiga. Di sini barisan, barisan min 2P, Q, dan min 23 ini adalah barisan aritmetika. Oke, barisan, barisan itu adalah barisan memiliki beda ya. Oke, bedanya tetap, jadi selisihnya sama di setiap dua suku berurutan. Jadi, kita bisa tulis, uh, kita bisa tentukan dulu P dan Q-nya dulu nih, Sobat Edsen. Jadi, kita di sini kan 3 adalah suku keempat. Jadi, kita bisa pakai rumus UN sama dengan U1 tambah N 1B. Kita tentukan suku keempatnya, berarti seperti U4 sama dengan U1 tambah 4 min 1B. U4 -nya 3, U2-nya, U1-nya min 2, kali ditambah 3B. Jadi kita dapatkan sini uh, min 21, yang ini 3B, sini min 21 sama dengan 3B, sehingga B-nya adalah min 7. Dengan B-nya min 7 atau bedanya min 7, kita bisa tulis nih barisan lengkapnya seperti ini. Min 2, ini P min 2, P min 2, 3, atau min 2, min 9, min 16, min 2, 3. Nah, di sini, di sini kan ditanyanya kan suku ke-6 dan suku ke-9 nih dikasih tahu nih. Ke-6 ditanya nih suku ke-6 jumlahnya sama suku ke-9 itu sama dengan jumlah suku ke-10 dan suku ke berapa nih? Nah, lebih baik kita lengkapi aja suku ke-6 sampai 10. Di sini suku ke-5 sampai 10 maksudnya ya. Jadi ini semua ditambahin min -7 min -7 min -7 dan seterusnya. Jadi kita bisa tulis di sini. Kita tambahin min -7 Tambahin min 7, eh uh, ditambah min 7 ini kan min 7 ya min 23 min 30 jadi ya, 27 min 23 min 30 min 37 tambah min 7 lagi kan min 44 min 51 dan ini dilakukan terus menerus sampai kita butuhkan suku ke 6, suku 9, dan 10 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 ya kan dia min 7, min 7, min 7, min 7, min 7, min 7. Oke, sekarang di sini kita punya suku ke-6 dan suku ke-9. Kita jumlahkan dulu. Berarti ini suku ke-6, min 37. U6. U6 adalah min 37. U9. U9 itu min 58. Min 58 ya. Jadi kita jumlahkan di sini. U6 tambah U9. Berarti min 37 tambah min 58. Berapa nih? Nah, Kita dapatkan di sini ternyata adalah minus 90. Ya, minus 90 ya. Oh, sorry. Minus 95 ternyata. Oke, jadi U6 U9 itu minus 95. Yang nilainya itu sama dengan penjumlahan suku ke-10 dan berapa nih? Suku ke-10 kan ini minus 65. Jadi supaya sama nih, supaya sama dengan minus 95, cara gimana? Ya, tambahin aja minus 30. Ya kan, Sobat Sen? Ini minus 30 mana? ini. Ada di suku ke-5 jadi U5 kalau kamu tambahkan, kalau kalian tambahkan U10, kita dapatkan sini min 30 tambah min 65 jadinya berapa? Sama deh, min 95. Jadi, di sini kita pastikan ternyata jumlah suku ke 10 dan suku ke 5 itu jawabannya sama. Yaitu di sini min 95. Kesimpulannya adalah soal ini memiliki jawabannya adalah suku yang ke 5. Atau jawaban di sini adalah yang C. Seperti itu sebaiknya sen. Sekarang kita bahas soal terakhir yuk. Di sini kita punya barisan min 2, P, Q, dan min 2 3 ini adalah barisan aritmetika. Nah sekarang kan sebaiknya kita tahu kalau barisan aritmetika itu adalah barisan yang memiliki suku-suku dengan selisih kedua suku berdekatan itu yang tetap atau beda yang tetap. Nah jadi di sini kita akan menentukan di sini nilai P dan Q dulu. Dengan cara kita menentukan ini kan ada min 2, 3 dikasih tahu. Min 2, 3 itu berada di suku keempat. Jadi kita menggunakan UN seperti ini. Jadi UN sama dengan U1 tambah N 1B. Ini kan min 23 suku keempat. Jadi kita bisa tulis nih. Jadi min 23 sama dengan U1 nya min 2 ditambah. Ini kan U4 kan. Ini kan U4. Jadi di sini adalah 4 kurang 1 kali B. Jadi kita dapatkan sini min 21 sama dengan 3B. Sehingga B nya adalah min 7. Dengan B nya 7. B nya min 7. Berarti kita dapatkan barisan-barisan seperti ini barisannya seperti di min 2 pq Q min 2 3 atau kita dapatkan menjadi min 2, min 2 kita memin 7 menjadi min 9 kita memin 7 menjadi min 16 min 2 3. nah di sini karena kita inginkan rata-rata 9 suku pertama 9 suku pertama berarti kita tulis 9 suku pertamanya seperti ini di barisannya ya jadi kita jumlahkan lagi min, e, min 2, 3 ini tambah min 7 jadi min 30 min 37 min 44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke, masih ada 2 lagi Kita tambah 7 minus 51 Dan minus 58 Rata-rata itu adalah jumlah semua data Kita lalu kita bagikan dengan banyak data Banyak data di sini adalah 9 Jadi ketika kita jumlahkan semua Atau kita jumlah 9 suku pertama Nah, ini sebaiknya kalau kita jumlahkan semua nih semua 5, 9, 9 suku pertama Kita dapatkan sini minus 270 Sehingga rata-ratanya Rata-ratanya adalah min 270 kita bagikan dengan 9, yaitu min 30. Sehingga rata-rata sembilan -rata suku pertama tadi itu adalah min 30, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini itu adalah yang B. Seperti itu Sobat Edsen. Oke Sobat Edsen, usai sudah pembahasan soal asli UTBK SNB 2023, gelombang 1, hari ketiga. Semoga bermanfaat ya. Salam pintar.